Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bandi di channel Hidayah Mineral. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial tentang pecah batang beringin Korea. Ini beringin Korea calon akan saya jadikan bonsai atau calon bonsai, dan akan saya pecah batang menjadi 8 bagian. Seperti yang teman lihat di sini, ini sebelumnya sudah saya pecah menjadi 4 bagian. Waktu pertama kali saya stek, langsung saya pecah menjadi 4 bagian, dan sekarang akan saya pecah lagi menjadi 8 bagian. Teman-teman bisa lihat caranya. Di sini saya pecah batang tanpa harus membongkar semua media. Jadi saya pecah batang dengan kondisi beringin Korea ini masih tertanam. Sebelumnya yang mesti harus kita perhatikan yaitu pertumbuhan akar yang akan kita lakukan pembelahan. Sisi-sisi batang yang akan kita belah, usahakan jangan sampai mengenai akar utama. Akar utama yaitu akar yang berukuran lebih besar dibandingkan akar-akar yang lain. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membelah batang, baik itu beringin Korea ataupun batang jenis lainnya, usahakan membelah di bagian di antara akar. Jadi misalkan akarnya seperti ini, ada yang ukuran besar. Nah, teman-teman bisa membelahnya ke bagian samping agar tidak mengenai akar utama. Bisa teman lihat sendiri posisi ini. Nah, ini sudah saya belah. Untuk memisahkan kita bisa gunakan seperti ya ranting, kayu atau benda lainnya yang bisa untuk memisahkan antara batang beringin tersebut. Nah, di sini ada akar besar dan ada akar yang kecil. Nah, di sini saya akan belah di tengah-tengahnya dengan tujuan agar akar yang besar tidak ikut ini terpotong. Jadi saya usahakan, ataupun teman-teman di rumah kalau ingin membelah, usahakan jangan sampai mengenai akar utama. Untuk jenis tanaman beringin Korea ini sangat mudah sekali untuk tumbuh akar. Jadi menurut saya untuk menumbuhkan atau membelah batang ini sangat mudah, dan kemungkinan besar untuk hidup itu sangat tinggi sekali. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman terdekatnya atau saudara. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin memberikan saran, boleh tulis di kolom komentar. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Saya doakan semoga rezekinya murah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.